creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Hi guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau bikin tutorial mengenai makeup aku sekarang. Glam Purple Glitter Eyes Look. Pertama-tama seperti biasa, aku pakai korektor warna hijau dari Makeover untuk koreksi bekas jerawat dan merah-merah di ujung luar hidung. Aku tap-tap pelan-pelan aja. Terus aku tutup sama concealernya yang warna beige dengan cara ditap-tap juga. Habis itu aku pakai NYX Total Control Drop Foundation yang shade natural. Masing-masing 4 tetes di tiap sisi wajah. Aku langsung blend dulu pakai Beauty Spoon supaya nggak cakey. Baru aku move on ke sisi lainnya karena ini cepet banget ngesetnya. Lanjut pakai concealer dari Maybelline. Ini tuh enak banget, ringan rasanya. Untuk eyeshadow, aku pakai Beauty Creations yang irresistible. Aku pakai yang shade Love Letter. Untuk bagian crease dan ujung kelopak mata, aku pakai Juvia Splash Magic Palette yang shade Subo. Terus aku baking area bawah mata pakai Shiseido Translucent Loose Powder. Harusnya sebelum pakai eyeshadow, tapi aku tadi lupa. Habis itu aku blend lagi eyeshadownya. Terus aku buat fake crease pakai concealernya Makeover yang shade light pink. Terus untuk dasar glitternya, aku pakai Juvia Splash Magic Palette yang shade Giza. Terus aku apply glitternya warna pink. Ini glitternya dari iMagic. Cuma aku lupa buat fotoin karena aku baru dapet dari AliExpress. Aku beli di AliExpress. Alisnya aku pakai Sari Ayu Pencil Alis yang warna natural black. Aku pakai ini karena ini satu-satunya pensil alis aku yang warnanya hitam. Terus aku rapihin pakai concealer dari Makeover supaya garis alisnya lebih tegas. Habis itu aku blend lagi eyeshadownya. Untuk kontur hidung aku pakai Son and Park karena hasilnya tuh natural banget di aku. Eyelinernya pakai favorit aku, Maybelline Hyper Sharp Power Black.
Untuk bawah matanya, aku pakai Mizu eyeliner yang pen. Terus aku hapus sisa-sisa bakingan yang tadi. Sekarang aku pakai blush dari Too Faced Love Blush yang shade Justify My Love. Ini aku tap-tap dulu, terus baru aku blend. Highlighternya aku pakai dari Sleek. Ini aku pakai yang shade Hemisphere karena ini highlightnya paling kuat dari palet ini. Untuk lipsticknya, aku bikin efek gradasi yang model-model button lips gitu. Aku pakai NYX Lingerie yang shade Dusk to Dawn untuk dasarnya. Terus di bagian bibir dalamnya aku pakai lipstick yang warna marun-marun gitu deh. Kalau kalian suka video ini, tolong kasih jempol dan subscribe ya. Thank you, bye-bye.